Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi kita dalam channel Abang J ya. Jangan lupa support Abang J untuk terus berkarya tentang pokok bunga kertas ni. Ini adalah tunggul SJ ya, Sirih Junjung yang Abang buru tu hari lah. Okey, kali ni Abang nak share tentang macam mana kita nak buat cantuman ya, pelbagai warna pada tunggul SJ yang cantik ni. Okey, di sini Abang J dah tunjukkanlah. Ada beberapa pucuk Abang J dah kahwinkan dan alhamdulillah ni dalam tempoh 10 hari masih cantik lagi ya. Kebanyakannya hampir 99% hidup ni. Okey, ini rasanya dah 14 hari insya-Allah Abang J akan buka. Ini 20 hari. 20 hari bulan 9, maknanya dah 10 hari. Okey. Alhamdulillah dia masih subur. Okey, apa yang kita perlukan untuk tanaman, untuk buat cantuman ni adalah pertama sekali pisau. Pisau memang pisau yang tajam. Pastikan pisau tu tajam supaya apabila kita potong bahagian bunga kertas tu, bahagian pucuknya adalah lebih sekata dan memudahkan ia bercantum. Okey, nombor 2 adalah pucuk. Okay, ini adalah pucuk bunga kertas ekor musang purple. Okey, ini pemilihan pucuk ni paling penting bagi saya. Pastikan pucuk ni lembut. Okey, kalau kita bengkokkan di sini, okey, lebih kurang kawasan bengkok tu 1 cm di bawah tu, itu kita akan cantumkan. Nah, kita potong bahagian 1 cm daripada bahagian bengkok tu. Okey, pen untuk kita tandakan tarikh dah. Biasa selepas 14 hari kalau pokok sentiasa segar dan boleh, kita dah boleh buka. Lagi satu white tip. White tip ni daripada kedai hardware kita boleh dapat. Cuma 50 sen je harga dia, dan pembalut aiskrim. Okey, pembalut aiskrim ni untuk menutup pokok yang selepas dicantumkan ya. Okey, ini adalah pucuk ekor musang Ekor musang purple. Antara bunga yang paling cantik, yang tercantik jugalah dalam koleksi penggemar-penggemar bunga kertas ni, sebab colour dia pekat . Okay, firstly kita buang daun. Okay, buang daun ni tinggalkan 3-4 saja. Okay, buang juga bahagian atas ni. Okey, panjangnya lebih kurang 3 inci saja, tak boleh panjang sangat. 3 inci ni memudahkan makanan daripada tunas ni. Tunas penanti ni dia akan cukup supply kepada pucuk ni. Okey, teknik dia. Okey, ini ada bahagian lembut, lebih kurang 1 cm. Kat sini kita potong. Okey. Kalau kita perhatikan dia memang bergetah. Getah tu yang penting untuk mencantikkan lagi cantuman. Okey, lebih kurang dalam 1.5 cm ke, kita potong kasi tajam. Panggil dia potong pipis . Okey, sama juga sebelah sini. Okey, pastikan kiri dan kanan lebih kurang sama tajam . Okey, kenapa? Supaya bila kita masukkan ke dalam pokok penanti nanti, pokok dia akan rapat. Okey. Ini adalah pokok penanti juga . Okey. Sirih Junjung ni, Sirih Junjung ni warna pink je . Okey, pun sama juga. Kita bengkokkan dia. Okey, bengkokkan dia lebih kurang 1 cm. Kita potong. Bengkok bengkok sini lebih kurang 1 cm, kita potong. Okey, kita perhatikan pokok dia memang bergetah. Okey.
kita potong bahagian tengahnya lebih kurang dalam 1 cm. Ok, bahagi 2 dan kita potong ke dalam 1 cm cukup. Ok, ini adalah pucuk tadi. Ok, pucuk ni kita selitkan kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pemilihan pucuk ni penting . Pastikanlah sebaik-baiknya lebih kurang saiz . Saiz lebih kurang dengan pokok penanti, dan kita letak ke tepi sikit . Ke tepi bahagian sikit supaya kulit pucuk ni dan pucuk penanti ni bertemu . Ha, itu yang penting sekali. Kulit bertemu kulit. Okey, sebelah pun tak apa, insya-Allah. Okey. Kemudian kita potong white tip dan balut dia. Okey, waktu kita balut ni tak perlu kuat . Cukup sekadar ia melekat . Kalau kuat nanti dia punya pokok ni terlalu terjerut dan mengakibatkan dia mati . Ok, siap. Ok, ini adalah plastik es krim. Kita biarkan dalam satu sungai cili. Kita buat lubang sedikit di sini supaya ada ventilation, pengudaraan angin kat sini. Ok, tepuk sikit . Supaya tidak terlalu beruap dan menakung air. Masukkan dia. Ok, kita ambil white tape lagi dan kita ikat dia. Okay, pastikan ikat di bawah kawasan yang tidak di balut dengan white tape tadi . Okey, alhamdulillah siap. Dan kita tulis tarikhnya. Tarikh ni adalah berapa bulan ini, bang? 30. 30 hari bulan 9. Okey. Ini history dia. So selepas 14 hari, kalau pokok ni masih subur lagi, bermakna pokok tu dah berjaya dikahwinkan. Okey, ini adalah pohon pokok yang bawah ni. Bawah ni saya akan buka. Dah tempoh dia dah 14 hari. Kita tengok hasilnya. Alhamdulillah. Ini . Pokok ni cantik . Okey, subur. Inilah salah satu kejayaan dia. Kepuasan kepada penggemar-penggemar pokok bunga kertas ni. Okey, semoga ilmu ni bermanfaat. Jangan putus asa untuk mencuba. Sekian saja daripada saya. Jangan lupa subscribe, support untuk saya terus berkongsi video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.